rame sekali ya. Baiklah, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan pembawa acara kesayangan Anda, Hesti Yursoyo. Ya. Baiklah, malam hari ini saya akan memberikan informasi-informasi yang menyenangkan, bermutu dan juga berkualitas tinggi. Tentunya sebagai seorang presenter, kita harus punya sisi humoris. Jadi saya juga selalu berekspresi dengan sangat banyak. Ekspresi sedih, bahagia, marah, dan gembira. Sama aja, semua. Bu. Oke lah, baiklah. Langsung saja ke informasi yang pertama. Informasi yang pertama adalah pembaca berita di Fox News yang tertidur saat acara sedang berlangsung. Pria yang bernama Tucker Carlson ini sempat tertidur saat sedang membawakan acara berita bersama dua orang rekannya. Setelah terbangun, ia mengaku di acara tersebut biar ia terlalu lelah. Seperti apa? Coba kita lihat tayangannya. He's really asleep. I don't think we're being good co-hosts right now. Good to see you. Welcome to Fox. Itu ketiduran tadi, lihat ya? Iya. Saya kaget loh. Masa kaget jadi, sama gak kaget kok sama aja. Enggak, maksudnya jadi pembawa acara tuh jangan ketiduran, jangan ngantuk-ngantuk gitu. Muka ibu udah ngantuk banget bu, matanya. Oke. Okay. Yang tinggi tuh cita-cita, jangan alis bu. Suka berkelakar ya? Berkelakar. Baiklah, bahasanya yang berkelakar. Suka berkelakar. Ada pembawa acara reality show di Inggris yang berteriak kesal dan mengumpat kepada para penonton di studio yang tidak mau diam saat ia akan membacakan pengumuman. Dia mengumpat berarti nggak kelihatan ya? Orang itu ngumpat bu lain. Oh ya. Ini mengumpat. Kita lihat videonya. Okay, the voting lines have officially closed. The votes have been counted and verified. Could you please have quiet in the studio? Quiet, please. Wow! Garang banget ya. Kenapa, Bu? Dia marah-marah, nggak boleh itu. Oh iya. Ya. Oke, yang ketiga, presenter di India yang kebingungan saat narasumbernya di acara tersebut meninggalkan tempat duduknya saat syuting sedang berlangsung. Kita lihat tayangannya. अरे क्या पूछ मीरा जी आप नाराज हो गई नहीं नहीं मैं आई नहीं नहीं आप बैठे प्लीज बैठे तब्बल या तब्बल मुमकिन कबलत काली Sebel, kayaknya dia marah mungkin karena... Siapa tahu kebelet mau ke belakang. Siapa tahu marah. Ya bisa juga. Siapa tahu kebelet. Nah itu. Oh iya, iya. Oh ngambek lagi kalau disalah. Enggak, saya enggak ngambek. Saya tuh lagi mengangguk-ngangguk. Tanda? Melihat pembicaraan kalian. Oh. Nampaknya kalian kurang seger ya. Lebih baik berolahraga. Boleh. Nah ini dia tadi tunggu-tunggu nih. Ayo semuanya penonton berdiri, berdiri, ayo berdiri. Ipi, Dave sama Ipi juga. Ayo. Vincent. Ayo silakan. Ikuti gerakan saya, ini akan melelahkan ya kaliannya ya. Oke, siap semuanya, are you ready? 5, 6, yang di rumah ikutan juga ya. 5, 6, 7, 8. Baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Oh. Oke, terima kasih Hesti Yursoyo ya. Baiklah, saya Hesti Yursoyo. Ya. Selamat malam dan sampai jumpa. Dah. Selama di dunia membawakan acara, pernah nggak ada kejadian-kejadian kayak gitu? Baik on air maupun off air. Oh, pernah, pernah. Gimana? Siapa sih, Bo? Itu, siapa sih, Bo? Hesti Yursoyo ya. Oh. Itu tiap malam dia begitu. Iya, begitu. Pernah nggak
ayo gimana cerita? Pernah, tapi kejadian-kejadiannya bukan ya aneh-anehnya itu kalau gue tuh pernah jatuh gitu. Kalau dia tuh sering sekali tertimpa kemalangan di atas panggung kalau lagi nge-MC. Yang bajunya nyangkut di pohon dia gak bisa keluar on stage. Yang di atas panggung dia tenggelam akhirnya hilang dari panggung. Itu dia. Pernah gue jatuh bener-bener sampai di bawah panggung gitu, pernah. Serius? Kalau gue tuh gak pernah tertimpa kemalangan gitu. Yang ada gue tuh ditinggal gak dibayar. Lebih terus udahannya lagi, ya? Iya, lebih bawain acara gosip, ntar tamu gue marah, dia keluar dari studio. Oh, itu pernah gue. Gitu? Pernah. Pernah kayak gitu juga tadi tuh? Pernah. Iya, tadi pas nonton gue inget, oh iya. Inget siapa orangnya? Siapa? Ada deh perempuan. Ada deh pokoknya ya. Hampir saja. Iya, sebut inisial aja. Jangan lah, Bo, galak, tukang nuntut. Oh iya, oke, jangan ya. Kalau gitu saya juga takut ya. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau Ivy sering, saya emang gak pernah jatuh kalau bawain acara, Vincent ya. Oh, lu kemarin jatuh nyungsep di sini. Oh, iya. Pernah di sini. Berapa kali nyungsep? Gak sengaja jatuh karena ada unduk-undukan itu loh. Undak-undakan. Ya, unduk-undukan. Kalau unduk-undukan tuh begitu. Oh, di rumah gue ngomongnya unduk-undukan. Itu jangan campur urusan keluarga gue dong, deh. Keluarga gue ngomongnya gitu, gimana? Bentar. Ini kan tukang pos, kok lagunya abang tukang bakso. Soalnya kemarin sempat jadi tukang bakso dia. Ya. Postman. Oh, postman. Postman. Nggak ada standarnya. Jam berlebihan, ya. Acara ini sekali ya. Dinamis ya. Iya, dinamis emang. Excuse me. Yes. Ini bagus. Thank you. Bye. Thank you. Ya. Kapan pernah ada ngantar surat salaman? Saya kasih tahu, makasih kalau udah tahu mau naik begini ya, nggak usah dibawa. Iya. Ditinggal aja di rumah ya. Iya. Belajar deh sama gue. Jangan lupa ini tinggi sekali. Iya, makasih. Ditinggal aja di rumah. Ya dah, gitu aja ya. Tuh diputer. Oke, baiklah. Di sini ada beberapa amplop, jadi ini ceritanya challenge ya. Hei, udah ya. Hei. Enggak. Semua langsung nutup ngilu. Kaki ngilu kan. Langsung ngilu gitu semuanya. Tadi gue denger piar gitu. Enggak mungkin. Telur kali aceplok. Oke, baiklah, ini ada beberapa amplop. Jadi ini ceritanya kita akan tes ya kan. Seberapa mahir mereka dalam membawakan acara di situasi dan kondisi yang mungkin berbeda ini daripada biasanya. Acaranya setelah kita siapkan dengan karakter yang juga kita siapkan. Iya. Oke. Jangan bayangin makanya udah. Aku mau main asal aku tahu aku boleh nanya dan dapat jawabannya. Iya, silakan. Ya, Hesti Yusar Yahya keluar lagi enggak? Enggak, udah. Kalau dikubur di belakang deh. Hah? Lebih yang pertama biji, ya. Biji-bijian. Yuk. Yang pertama sebentar. Iya. Enggak ada isinya. Ada. Kalian tuh memang gak pernah gantian duduk ya? Lu mau duduk sini, Nek? Kan gue ambeien, bro. Oh gitu? Iya. Nanti aja bilang-bilang ya. Oh iya, oke. Okay. Oh, ini kan live. Ya. Kas Daddy. Lu sih, membawakan acara konser dangdut, tapi dengan karakter bahasa Inggris. Mantap. Ya, Dave. Berdua. Berapa pacaran sama bule? Bukan gosip. Enggak, berdua. Berdua. Dangdut dong, kasih. Aduh, dangdut tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Dangdut. Dangdut. Openingnya ya, ceritanya. Ayo lo dong. Everybody. Ada ngomong-ngomong. Oh, gue pikir abis nyanyi baru kita ngomong. Nah, itu bener-bener. Udah selesai. Gitu. Gitu. Iya. Langsung, Ma. Oh, iya, oke. Okay. Welcome to our dangdut show, ladies and gentlemen. Oh, keren. Tepuk tangan. Hei, kok tepuk tangan? Applause. Oh, iya. Applause. Round of applause. Yeay. Terus apa lagi ya, Bu? Lu dong perkenalkan dangdut. What is dangdut? Gitu. Oke. Okay. Dangdut is... The music of my country. Itu malah punya project pop. Iya. Okay. Ayo, dangdut lagi, Kan penonton dangdut gitu, penonton dangdut. Security. Harus siap MC-nya.
Udah aku gak bisa. Oke, yang kedua, dangdut sumpah. Nih, yang kedua nih. Acara ulta anak-anak tapi karakternya resmi ya. Coba ya, kita jadi anak-anaknya Vincent ya. Iya, iya, iya. Acara ulang tahun anak-anak. Ih, lu jago, ini lu jago. Oke, kita mau merayakan ulang tahun Clarissa yang keberapa? 4! Oke. Ah, kurang resmi, kurang resmi. Kurang resmi, kurang resmi. Ini mah MC ulta anak beneran. Oh gitu, oh yang resmi ya. Oke adik-adik, jadi kita sekarang mau merayakan ulang tahun Clarissa yang ke... 4! Kita mau nyanyi dulu ya. Bo, ada yang bawa pistol, Bo. Dia tadi main pistol sama teman saya, main tembak-tembakan. Kan gak boleh, masih kecil, Bu, ya? Lu gak apa-apa, tembak aja sekalian. Iya. Coba, tembak. Ayo, tembak. Dong. Takut. Dong. Seru ya? Makanya mana makannya? Oke. Okay. Mati. Dong. Yang bawa pistol siapa yang bawa pistol? Dangdut, dangdut. Anak kecilnya suka dangdut. Lanjut, lanjut, lanjut. Acara ulang tahun anak horor banget sih. Ya, nih. Bukan. Nih, nih. Selanjutnya. Vincent, nah. Itu penonton dia gitu ketawanya sampai 7 hari 7 malam. Sampai begitu-begitu loh dia gara-gara lo. Selanjutnya acara kawinan karakternya gaul. Ini MC-nya karakter berdua, berdua. Pengantinnya lo berdua dong, pengantin lo berdua. Ceritanya kita mau menyambut masuknya pengantin. Dari situ, dari situ. Biasa, kan dari situ. Iya, lo kasih lagu dong, kasih lagu. Kita ikut ya. Kasih lagu. Lagunya Sania, Santai. Oke? Ya, gaul ya, nakal. Oke, okay, baiklah Bapak Ibu, hadirin, para keluarga. Pokoknya kita akan segera menyambut hadirnya. Gaul, jadi gue minta lo sama keluarga lo, sama semua follower lo. Haters lo semuanya, yang peduli lo siapa tapi gak peduli gue siapa untuk menyambut keadaan mempelai pengantin ini. Oke? Okay? Aduh, pokoknya ini pengantin makasih nih. Hei, dong, Dikai! Suami saya. Kita sambut bersama pengantin kita masa kini, yaitu Vincent dan Desta. Cuma pura-pura ya, kok kalian berdua tampak bahagia loh. Makanya untuk acara selanjutnya biasanya wedding kiss. Ayo. Dor. Dor. Terakhir ya. Udah habis Desta. Udah habis ya. Oh ini buat Desta nih terakhir. Yes. Membawakan acara kenegaraan dengan karakter MC ulang tahun anak-anak. Ayo. Desta jago nih. Acara kenegaraan ya. Ayo Desta. Ayo, siapa tadi yang gak ikut upacara? Sekarang saatnya Bapak Presiden memasuki tempat upacara. Iya, aduh. Pak Presiden masuk. Iya. Sama Ibu Negara ya, Ibu Negara. Pak Presiden dan Ibu Negara. Aku Bapak kan? Iya. Sekarang Pak Presiden dan Ibu Presiden akan segera masuk ke ruangan. Udah siap atau belum ini? Ayo. Siap ya. Pokoknya Presidennya lucu banget. Ada yang tidur ya? Jangan tidur dong. Ayo, silakan masuk. Silakan Bapak Presiden dan Ibu Presiden. Ini udah masuk, Bapak sama Ibu. Nah, ini dia. Kok Presiden kita kayak gini sih? Namanya juga Presiden Taksi. Ya. Mereka bisa ya, Presiden ya? Mereka bisa ya? Bisa dong. Jaman dulu banget, jauh saya. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Sukses selalu ya, berdua ya. Thank you ya. Selalu. Thank you. Teman-teman. Terima kasih kakak-kakak. Dadah kakak. Habis ini kita balik lagi dengan tamu selanjutnya, penyanyi yang tadi membuka acara. Tetap di Tonight Show. Yeah.